Sementara itu, tepati janjinya pada Gubernur Jawa Tengah, dua mahasiswa peserta aksi demo Selasa lalu pada Rabu siang membersihkan dan merapikan taman yang ada di depan gedung DPRD Jawa Tengah. Mereka, saudara, merapikan sejumlah tanaman yang sempat rusak dan memunguti sampah sisa aksi demo Selasa kemarin. Tepati janjinya pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dua mahasiswa peserta aksi demo Selasa kemarin, Rabu siang membersihkan dan merapikan taman yang ada di depan gedung DPRD Jawa Tengah yang sempat rusak pasca aksi demo mahasiswa pada Selasa lalu. Selain merapikan tanaman, mereka juga memunguti sampah sisa aksi demo. Sambil membawa kantong plastik, Bonavius Brian Elias dan Fahmi Faturrahman perlahan menyisiri taman di sepanjang Jalan Pahlawan Kota Semarang yang menjadi titik kumpul aksi. Keduanya memunguti sampah-sampah yang tercecer dan merapikan kembali tanaman yang sempat terinjak. Lampu penghias pohon juga hendak mereka perbaiki, namun karena keterbatasan alat, perbaikan urung dilakukan. Mempertanggungjawabkan omongan saya yang kemarin. Apa itu, Mas? Yang siap benerin taman, yang ditanya Pak Ganjar. Ya. Saya mau buktiin omongan saya yang kemarin, yang ikut aksi. Jadi, kalau misalkan kemarin itu pada janji, sekarang ya kita harus melakukannya. Jadi kalau misalkan ngomong DPR janji-janji saja, Presiden janji-janji saja, kan kita jangan melakukan hal yang sama. Kalau ada janji ya dilakuin. Meski hanya berdua saja, namun tak menyurutkan niat mereka untuk menepati janji, sembari berharap agar para wakil rakyat juga tidak melupakan janji mereka untuk mengabdi pada kepentingan rakyat. JP Deroy, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.